bantuin lo. Bantuin gue sekali aja. Lagian gue dibilang sama bokap gue kalau gue bakal nginep sini. Dia kan percaya sama lo. Kalau sampai dia nelpon? Gak mungkin lah dia nelpon. Pokoknya kalau sampai dia nelpon, gue akan ngibul. Halo. Di sini ada Desi loh. Ada yang mau cerita nggak sebenarnya ada apaan? Apa-apa kok, Des. Bawel banget sih. Mau ketemu sama mantan pacar aja ganjennya minta ampun. Biarin. Jelek. Bosan nih. Apaan sih? Kamu ngintip ya? Porno tahu. Siapa suruh diburu-buru? Lagian kamu mau ketemu teman aja ganjen banget. Berisik. Biarin. Jelek. Kelihatan gak ya? Gladys tuh. Emangnya kenapa Gladys? Dia katanya mengupain Mas Dodi banget. Sampai-sampai dia mau keluar dari kerjaan ya di kantor mama. Aku mesti gimana dong, Des? Ya titip salam kek, apa kek. Besok aku mau nyalon sama dia. Ya udah deh, tip salamnya buat Gladys, bilangin dari Mas Mulai ganteng. Gila. Aku mungkin gak akan menghindari atau meninggalkan kamu lagi, Don. Tapi aku juga berharap kamu tetap menjaga harapan kamu, ya? Nir, jodoh, hidup, ataupun mati, itu semua di tangan Tuhan. Kalau memang kita ditakdirkan untuk bersama, kita akan tetap bersama. Seberat apapun tantangannya. Ataupun kalau kita ditakdirkan untuk berpisah, ya kita harus berpisah. Meskipun kita sudah berusaha untuk bersama. Apapun rencana Tuhan, aku ingin sekali nikmati kebersamaan kita, Nid. Apakah kita akan selalu bersama selamanya? 10 tahun, setahun, atau bahkan hanya sebulan. Nid, aku gak pengen kalau kita ngebohongin diri kita sendiri. Aku ingin selalu bersama kamu, Nid. Saling menjaga, saling mencintai. Nid, izinkan aku menjaga kamu ya. Ya, ya.
ngerjain dia. Dimanfaatin sama si Indra biar bikin kita berempat berantem. Lis, ngapain lo? Gue bete deketin tolong mulu. Gue pergi aja deh. Pulang. Tapi Lis, bodoh. Gue udah dituduh ngelupain si Kunclok. Gue dituduh jalan sama Indra. Terus gue dikatain tolong mulu. Udah gue bete, mendingan gue pulang duluan deh. Tapi Lis, bodoh. Yang sering jalan sama Indra kan lo, Des. Terus bikin mading berdua, Valentine berduaan, jalan sering bareng sama lo. Denger dulu deh, Lis. Bodoh. Gua mau pergi. Lis, lo mau balik kemana? Lo sadar gak sih, ini tuh rumah lo. Bilang aja lo ngusir kita, gak usah belaga pilon gitu deh. Gua cabut. Gua juga. Aduh. Loh. Ken. Loh, Yan. Kok jadi gini sih? Tau. Des. Des, jangan pergi lo! Aduh, Ra. Gara-gara lo sih! Makanya
gue gak nyalain lo sih, Des. Tapi si Indra itu yang jadi sumber masalahnya. Tahu ah, gue cuma temenan doang kok, titik. Eh, lo gak usah nyangkain jelek-jelek mulu tentang Indra, Dera. Lo sendiri gak begitu kenal kan sama dia? Tahu deh, yang bener-bener kenal. Emang gue yang kenal sama dia. Eh, denger ya, wanita-wanita cantik sedunia. Indra tuh ngedeketin Lulu pada karena dia pengen kenal sama lo. Pengen kenal sama teman-teman gue. Nah, lo sendiri aja yang kegeran. Oh, jadi Indra tuh ngedeketin Desi sama Lisa cuman buat PDKT sama lo, Yang? Tapi, kok dia gak ngedeketin gue sih? Dia tuh pengen ngedeketin lo, cuman keburu antipati, keburu ilfil ngeliat muka lo, tau? Semalam lo tepar banget. Lagian gue juga gak tahu mau bawa lo pulang kemana. Thanks ya. Gue hangover banget nih. Gue gak berani pulang. Anterin gue ke rumah Ardi ya. Oke, lo tunjukin aja jalannya. Kok gue kayak mimpi ya semalam? Semalam lo tidur lelap banget. Ngorok kayak kebo. Udah jadi tanggung jawab gue dong. Gue kan udah bikin lo tepar. Masa gue mau nelantarin lo gitu aja sih? Oh iya, kapan-kapan main go-kart yuk. Seru kali ya kalau main sama lo. Kok gue tambah pusing. Kita di mana sih sekarang? Dan, lu kenapa Dan? Dan, lu gak apa-apa kan? Dan, kenapa lu Dan? Dan! Dan, buka pintunya Dan! Dan, lu gak apa-apa kan? Dan! Dan, buka pintunya Dan! Dan! Lu gak apa-apa kan? Dan! Dan! Buka pintunya, Dan! Dani! Dan! Dan! Buka pintunya, Dan! Dan! Dani! Aduh, thank you.
You are so beautiful. Buka pintunya, Dan. Gimana gak mimpi buruk? Lu abis mabok? Gua gak mabok-mabok banget kok. Dan, Gladys telepon gue. Dan dia bilang kalau lu nari di atas meja. Wah, dia salah lihat kali. Dia gak mungkin mabok, Dan. Rino baik juga. Tadi dia yang nganterin gua kesini. Lu hati-hati, Dan. Dia tuh udah punya reputasi jelek. Dia suka mainin cewek. Kan gue tomboy, mana mungkin dia suka sama cewek yang setengah cowok kayak gue. Gimana kalau lu yang suka sama dia? Yeah, gimana kalau gue yang suka sama dia? Dia tuh anaknya asik banget kalau diajak ngomong. Apalagi soal mobil, seru banget. Lu pacaran aja sama mobil, atau truk sekalian? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.